La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberi kesempatan yaitu melaksanakan sholat jumat dengan bersama. Salawat kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga terlimpahkan juga kepada kita semua atas bapak-bapak, ibu-ibu, yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi innama siyamu." Karena orang yang ikut mendengarkan pembicaraan dengan atas nama orang lain, maka kita juga termasuk berdosa besar. Demikian pula anggota badan yang lain hendaknya kita jaga, jangan sampai mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ada lima perkara yang dapat merusak puasa, menghapus pahala puasa, yaitu berdusta, berkunjing, mengadu domba, bersumpah palsu, dan mengajak dengan rasa sahabat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara hadirin yang saya hormati. Lebih dari itu, kita juga harus memperhatikan adab berbuka. Kita harus memilih makanan-makanan yang halal dan jangan berlebih-lebihan hingga melebihi kebiasaan makan di luar rumah. Di luar rumah. Tujuan berpuasa adalah untuk mengekang syahwat dan meningkatkan takwa. Apabila kita berbuka puasa sampai berlebih-lebihan dengan alasan karena tidak makan pagi, maka hampir tak ada artinya puasa kita. Bahkan yang demikian itu akan membuat perut terasa berat dan lemah melakukan ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Mamin ra'iyati adalah dosbilah bagi min bagi halim minal halal." Di ada satu tempat ditemui oleh Allah daripada perut yang penuh dengan makanan. Hal apalagi jika perut itu penuh dengan haram. Kaum muslimin yang berbahagia, kita berpuasa dimaksudkan pada agar dapat menahan diri dari perbuatan setan, agar tidak diterperangkapkan oleh bujukan-bujukan setan, karena alat yang digunakan setan adalah nafsu syahwat. Dan syahwat dapat menjadi kuat karena makan dan minum, karena tidak mampu menahan nafsu. Itulah kenapa Nabi SAW bersabda, "Kami sholat ini dari salamu insiyah ini ilal hati ilal jurum." Betapa banyak orang-orang yang mengerjakan puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa.
kecuali lapar dan haus. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tersebut, maka kita dapat memperoleh kesimpulan bahwa kalau ibadah puasa itu dilakukan menurut tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya dapat membuat hati seseorang menjadi bersih, kuat dan teguh, serta dapat membuangkan perasaan seseorang menjadi halus, mempunyai rasa kasih sayang yang dapat mendalam terhadap sesamanya. Di samping itu, tentu kita yakin bahwa ibadah puasa pasti mengandung manfaat bagi manusia, baik dari segi kesehatan maupun dari segi tertentukan kepribadian. Tegasnya, dilihat dari segi manapun, ibadah puasa mampu memberikan manfaatan yang nyata. Meskipun demikian, bukan berarti wajibnya puasa karena adanya kemanfaatan-kemanfaatan, tetapi lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Atas dasar manfaatan-manfaatan itu yang tumbuh dari amalan ibadah puasa, itulah seseorang yang dapat meningkatkan pengabdiannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh besar sekali hikmah yang terkandung dalam puasa. Di samping keistimewaan puasa, pahalanya yang luar biasa. Kullu amalihi ada lahu illa soma wa innahu wa'ala hadari al-jindiri. Setiap amal perbuatan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Seandainya umatku tahu akan keagungan dan keutamaan bulan Ramadan, tentu mereka berharap agar satu tahun penuh dijadikan bulan Ramadan. Ketaatan diterima di sisi Allah, doa-doa dikabulkan, dan dosa-dosa terang-terang bumi dan surga pun merindukan mereka. Oleh karena itu, marilah kita berdoa semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan marilah bulan Ramadan yang berkah ini kita isi dengan memperbanyak amal soleh untuk mencari keridhaan Allah. Barang siapa berdiamul melaksanakan salat malam pada bulan Ramadan atas dorongan iman, ikhlas dan berharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang dirahmati Allah, husnul khotimah. Husnul khotimah yang diartikan ini ikhlas bernama Allah. Atau mungkin dirinya salah dalam memilih jalan, Allah bisa saja menguji manusia dengan melimpahkan kemewahan dunia yang benar-benar membuatnya senang. Lebih cepat di luar perhitungannya, sehingga terjadilah menurut kata kata Petruk jadi ragu. Kalau manusia tidak tajam terhadap cobaan dan ujian Allah, baik berupa kemewahan atau kefakiran, ujian itu akan menjadi beban kewajiban yang berat. Dalam situasi seperti apapun, akan merasa betapa pentingnya sikap sabar. Sabar menjadikan manusia tahan uji. Imannya tidak luntur lantaran godaan dunia. Akidahnya tidak belok
tidak perhatikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagialah orang-orang yang selalu rendah hati di setiap kesempatan, tetapi dirinya tidak merasa terhina. Berbahagialah pula orang yang merasa menghinakan diri. Berlaku sederhana kalau dirinya bukan orang miskin. Dan berbahagialah orang yang mau mengeluarkan sebagian harta yang dikumpulkannya tidak untuk tujuan maksiat. Dan berbahagialah orang yang pandai bergaul dengan kelompok ilmuwan dan ahli hikmah, dan tidak canggung-canggung mendekatkan diri kepada orang miskin dengan kasih sayang. Hadis tersebut menyatakan secara tidak langsung bahwa sabar memegang peranan penting, bahkan menentukan sabar mengajak manusia menekan amalan, sehingga bermanfaat kepada orang yang mengaku soleh walaupun dirinya mampu membalas kejahatannya. Sabar mendorong untuk tawadhu dalam bergaul dengan orang bawah. Yang menurut Al-Quran, orang yang berbeda dalam tanggung jawab usahanya karena didorong keyakinannya bahwa orang rendah hati tidak menjadi hina, bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bergaul dengan orang miskin tidak menjadikan martabat manusia hancur, malah Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah sayang kepadanya. Sedekah, wajib dan sunnah yang dikeluarkan orang dari harta kekayaan yang Islam tidak menjadikan manusia miskin, bahkan Allah menambahnya berlipat ganda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, gambaran di atas mengatakan bagaimana seharusnya sikap hidup manusia dalam menghadapi cobaan dan ujian. Kalau manusia tidak menyadari datangnya cobaan yang bertubi-tubi, ia harus mau menerima cobaan yang di luar daya nalar manusia. Sementara orang yang tanggap dan berusaha mengatasi cobaan dengan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah akan berharap dan seteluh jiwanya untuk mendapatkan husnul khotimah. Mustari dan mustara minhu, para sahabat bertanya, siapakah sebenarnya mustari dan mustara minhu itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, mustari adalah seorang mukmin yang meninggal dunia. Dia diistirahatkan di kebak dari kepayahannya dan penanggungannya di dunia, dan dia kembali ke rahmat Allah. Sedangkan mustara minhu adalah seorang hajir berdurhaka kepada Allah, yang dengan kematiannya seluruh negeri dengan penduduknya, tanamannya dan bawahnya disegirakan dari pencemaran dan kerusakan. Hadis tersebut apabila dipadukan dengan surat Al-Baqarah ayat 35 di atas memberi pengertian yang lebih mendasar bahwa husnul khotimah bukan sekedar akhir hayat yang baik ketika menghadapi malaikat maut. Akan tetapi husnul khotimah ibadah, husnul ibadah dan husnul sirah ibadah yang menjaga kesuciannya dan sejarah hidup yang terpelihara dengan baik. Ibadah dan sejarah merupakan suatu
karena ibadah yang dituntut Al-Qur'an dan Sunnah membentuk mukmin yang berakhlak mulia. Satu, mendudukkan hak Allah dan patuh menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai wujud ketaatan kepada-Nya. Mukmin yang berakhlak tidak akan mengalami sesuatu yang bukan menjadi haknya di tengah masyarakatnya. Si mukmin menjadi pusat keteladanan dan perhatian. Ibadah berbakti aplikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membentuk sejarah merupakan kesatuan yang tumbuh, karena ibadah dan membentuk sejarah dikerjakan manusia secara serentak dan harus bebas dari kuman-kuman syirik. Berpikir sekuler sudah termasuk syirik, syirik kami, syirik terselubung, apalagi kalau dijalankan secara terang-terangan. Takut kepada sesuatu melebihi takut kepada Allah juga syirik. Padahal dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya dalam keadaan baik, hendaklah selalu ia melakukan amal kebaikan dan janganlah mempersekutukan seseorang dalam beribadah kepada Tuhan. Jelaslah bahwa Rasulullah Khatimah mengharuskan manusia menghadap Allah dengan membawa ibadahnya yang dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya dan meninggalkan sejarah hidupnya yang memberi manfaat. Waktu diisi penuh dengan amal soleh dan ketika menghembuskan nafas yang terakhir tidak berkurang nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk materi ini. Maka mari kita bersama-sama. Muhammadun Rasulullah.